Oke, ya.
alamat, wilayah dan lain-lain. Tetapi Indonesia mempunyai identitas sendiri dalam satu kesatuan Indonesia. Menjadi kebudayaan yang menghubungkan satuan Pancasila dan negara. Suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bahasa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Identitas nasional merupakan kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki sebuah bangsa. Saat ini setiap bangsa pasti memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan sifat dan karakter bangsa tersebut. Salah satunya terbentuk oleh rakyat yang memiliki pengalaman sejarah dan penderitaan yang sama yang menumbuhkan rasa kebangsaan. Identitas nasional sangat penting bagi suatu negara karena dapat memperkuat kesatuan dan persatuan masyarakat dalam menjaga serta memajukan bangsanya. Identitas nasional juga dapat mencakup simbol nasional seperti bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Identitas nasional dapat dibentuk melalui berbagai faktor seperti sejarah politik, agama, bahasa, adat istiadat, seni, dan budaya. Identitas nasional juga dapat memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi faktor yang menyatukan dan menginspirasi rasa persatuan, kebanggaan, dan loyalitas terhadap negara tersebut. Yang perabotakan Pak Sinur, Muhammad Kapila, dan Muhammad Kapila untuk membahas tentang menjelaskan tentang pengertian identitas nasional. Apa yang dimaksud dengan identitas nasional? Identitas nasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan karakteristik, budaya, dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara atau bangsa. Identitas nasional mencakup berbagai aspek seperti bahasa, agama, tradisi, adat istiadat, dan makanan, seni, musik, olahraga, dan sebagainya yang membentuk citra dan keunikan suatu bangsa atau negara. Identitas nasional adalah keberadaan kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat serta karakter dan suatu negara. Kelompok 2. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Lati, Desi Lestari, Pauliana Madani, dan Sarmini Dian Rahakana. Berdasarkan dari kesimpulan, faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional adalah banyak sekali pencarian identitas nasional bangsa Indonesia pada dasarnya melekat erat dengan perjuangan masyarakat dan bangsa Indonesia untuk membangun kota Indonesia sebagai lambang berdirinya masyarakat dan bangsa yang baru. Dari faktor objektif yaitu geologis dan ekologi, jadi kita membentuk
bangsa memiliki karakter dan identitas masing-masing. Indonesia adalah negara yang memiliki keunikan dibandingkan negara lain. Indonesia adalah negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. Negara tropis yang hanya sebesar hujan dan panas. Jangan jujur kali. Perbedaan antara kepribadian dan identitas nasional terletak pada perbedaan karakteristik pada masing-masing negara. Misalnya Amerika Serikat dikenal dengan kepribadian individualis, di mana orang cenderung fokus pada diri sendiri dan memperjuangkan kepentingan pribadi. Divisi lain di Jepang memiliki kepribadian yang lebih kolektivis, di mana individu lebih cenderung memperjuangkan kepentingan kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Oke. Terakhir. Mana yang mada, mana yang main-main. Itu gunanya, ini bukti, BB. Oh, ya apa nih? Mana yang malu-malu. Nampak di sini nanti tuh. Ada yang gini-gini, ada gini-gini. Jadi saya punya BB kan?